Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mention Ready sama Rival. Kali ini saya berada di pinggir lapang utama ya, tepatnya di zona utara area safety zone Jakarta International Stadium. Ini kita sudah 2 hari tidak kesini ya. Kita lihat cek perkembangan rumput yang di lapangan utama. Nah, ini areanya sudah bersih ya, yang di area zona utara ke arah timur laut. Nah, ini kondisi rumput lapangan utama. Ini sudah beberapa hari diguyur hujan. Rumputnya semakin tumbuh tunas baru atau semakin hijau dan semakin lebat. Nah, ini kita akan ke tengah sedikit lihat perkembangan rumput. Contohnya seperti ini. Ini rumput sudah mulai tinggi lagi dan sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Tidak bosan-bosan kita untuk mengecek perkembangan rumput yang di lapangan utama ya. Nah, ini untuk yang di area pinggir. Di luar garis lapangan dia sudah tumbuh juga, sudah tumbuh tunas baru. Sama seperti yang di area tengah. Contoh seperti ini. Yang area-area masih botak atau belum pada tumbuh, sekarang sudah pada tumbuh ya. Ini yang menguning-menguning sudah pada tumbuh. Kita akan bergeser ke arah zona barat. Nah, ini ada sampah sedikit ya. Ini pada berterbangan. Tapi nanti ini ada yang membersihkan. Ada petugasnya masing-masing ya, di bagian masing-masing. Kita akan berlanjut ke arah bench pemain. Nah, ini rumput yang di depan bench pemain. Hijaunya hijau muda, dia karena tunas baru. Nah, ini untuk area ruang medis. Nah, ini rumputnya ini yang kelihatan sudah bagus atau sudah sedikit merapat area ini. Dan ini sedikit menyusul yang area top dressing ini. Ini rumput belum 100% maksimal. Butuh waktu berbulan-bulan. Butuh waktu untuk merangsang tunas baru atau rumput baru. Nah, ini untuk area depan bench pemain. Nah, ini sensornya lagi mati. Jadi kita tidak bisa ke dalam ya. Sensornya tidak dinyalakan. Jadi kita area pinggir aja atau area lapangan aja. Nah, ini rumputnya semakin lebat karena sudah beberapa hari ini hujan terus.
Nah, ini untuk area tribun. Tribun, blockout, zona barat daya. Nah, ini untuk area rumput zona selatan. Nah, ini rumput yang terlihat dari jauh botak, ini ada top dressing. Nah, ini contohnya. Tuh. Ini pasir ya. Nah, ini untuk area barrier, dia sudah selesai semua. Sudah selesai dari beberapa hari yang lalu. Kurang lebih sebelum puasa ya, ini barrier pemasangan sudah selesai. Nah, ini tiang penyangganya jika tidak digunakan dia bisa dilipat seperti ini. Dan ini dia bisa diturunin. Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.